Kita kembali lanjutkan informasi pemirsa dalam rangka membantu wanita Indonesia menentukan alat kontrasepsi yang sesuai dan sehat. KB Andalan menggelar seminar dengan tema Aceh Kaum Perempuan Indonesia Mencegah Anemia Sambil Berencana. Dan digelar selama 2 hari di Hotel Royal Tulip Gunung Gelis Bogor, Jawa Barat. Acara tersebut dimeriahkan para ibu muda dan pakar kesehatan. Setiap hari ada 4 ibu di Indonesia yang meninggal karena kehamilan dan melahirkan. Dari berbagai penelitian diketahui pola hidup ibu rumah tangga serta cara mengatur asupan makan rupanya menjadi salah satu penyebab kelahiran yang tidak normal. Untuk itu, KB Andalan, alat kontrasepsi yang sudah dipercaya sejak lebih dari 25 tahun, menggelar acara seminar seputar alat kontrasepsi dan kesehatan. Lewat acara yang dihadiri sejumlah pakar kesehatan kehamilan ini, para ibu muda diharapkan mengetahui makna dari alat kontrasepsi. Dengan begitu, mereka bisa memilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi tubuhnya dan terhindar dari resiko fatal. Presenter kondang yang juga ibu muda, Novita Angie, mengakui seminar ini memiliki banyak manfaat. Banyak dari kita yang nggak tahu kontrasepsi apa sih yang pas buat kita. Nah, kayak dari tadi tuh edukasi yang kita dapatkan adalah kita jadi tahu bahwa kontrasepsi itu jenisnya banyak banget. Dan sebenarnya kadang tuh memang tidak ada salahnya kita tuh mencoba dulu kontrasepsi mana yang cocok buat kita gitu. Dan tentunya juga dengan berkonsultasi dengan dokter supaya itu perencanaan untuk kita punya anak, program punya anaknya lebih jelas gitu. Sementara itu, menurut Product Manager Andalan Kontrasepsi, Norina Veronica, seminar ini diharapkan mampu membuat kaum ibu muda tidak lagi ragu untuk menggunakan alat kontrasepsi, khususnya KB Andalan yang memiliki banyak keunggulan. Nah, sebenarnya kita selalu mensosialisasikan semua metode KB itu asal digunakan secara benar, sesuai dengan aturannya, dan kita sering rajin kontrol dengan dokter, itu efektivitas perlindungan itu akan sangat maksimal. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews, melaporkan.